Dan ini kayaknya dari bapak dia sudah harus mencari informasi ya. Dan melakukan apapun juga sementara BTR sudah mengunci Onyx Mute kembali ter-knock out 2 kali. Betul banget, Baby lah lawan Mute kali Baby ini. Baby lah Mute. Juara pertama Dunia Games League 2020 jatuh kepada tim BOM! Halo gamers, nama gue Rezali Suryavani, lo bisa manggil gue Bang Jali. Saat ini gue berposisi sebagai manajer e-sport Telkomsel. Industri e-sport di Indonesia sangat berkembang pesat. Bisa dibuktikan dari berbagai macam event e-sport, baik yang lokal, regional, internasional, yang belakangan ini makin marak, khususnya di tahun 2020. Jadi ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi seluruh elemen e-sport di tanah air. Baik itu dari publisher-nya maupun dari payment, dan khususnya bagi komunitas e-sport dari organisasi, tim pro, itu juga talent, influencer, semua yang berkaitan dengan e-sport. Tahun ini akan jauh lebih semarak lagi skin e-sport di Indonesia. Jika bicara e-sport sebagai profesi, tentu saja bisa, dan itu sudah kita bisa lihat dari berbagai macam informasi yang kita lihat di media games maupun media nasional. Tidak hanya khususnya bagi pro playernya saja ya, bahkan yang non pro player juga turut menikmati gitu. Either itu sebagai talent, manager, owner, youtuber, KOL, saling punya pasarnya masing-masing gitu ya. Jadi boleh dibilang e-sport itu bisa menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan dari sisi revenue dan juga popularitas. Ya, dari kami, dari Dunia Games, akan terus konsisten berkontribusi ke industri games khususnya dan juga e-sport tanah air. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan annual event kita, yaitu Indonesia Game Championship yang tahun ketiga. Insya Allah akan running di bulan, start di bulan awal April ya, sehingga grand final di Juli. Dan di mana di acara tersebut juga kita akan menggabungkan dengan satu event e-sport regional namanya PVP e-sport. Jadi IGC dan PVP e-sport akan join di satu event di bulan Juli. Untuk IGC sendiri sebenarnya konsepnya lebih ke
community hub party. Di sana akan ada beberapa title game dari berbagai genre yang bisa diikuti oleh tidak hanya dari satu komunitas games, tapi dari berbagai macam games lainnya. Dan tidak hanya segmen profesional, untuk PvP-nya sendiri itu akan mengundang perwakilan dari 4 negara, yaitu Singapura, Thailand, dan Filipina, khusus untuk segmen corporation dan juga kampus. Jadi di PvP nanti ada 3 jenis game, ada Dota, ada Mobile Legend, dan also PUBG Mobile. Dan untuk IGC-nya sendiri, seluruh game Garena dan beberapa game PC include konsol akan kita selenggarakan bersama-sama gitu. Di acara yang kurang lebih akan memakan waktu 3 hari. Ya, dari yang kita perhatikan sejak mulai berlangsungnya qualifier Dunia Games League di 120 kota dan 64 kampus, dan kita juga Pro League qualifier, itu animonya alhamdulillah sukses banget, sampai jadi trending topic ya beberapa slogannya, dan inputan dari beberapa pro player juga ngerasa kalau event ini hampir nyaris sempurna, tidak ada kendala atau keluhan, berarti everybody happy. Dan puncaknya ya ini kita happy-happy bareng semua di acara Grand Final. Semoga acara Grand Final ini bisa memberikan tontonan dan kepuasan tersendiri khususnya bagi para player komunitas PUBG Mobile. Yuk kita datang dan ramaikan acara Grand Final Dunia Games League 2020 tahun ini. Ya, perasaan ya seneng banget ya. Karena kita juga tim baru kan, jadi seneng aja ngelawan tim-tim gede Indonesia gitu. Bisa bersaing masuk Grand Final juga. Itu sih. Dari mood sih, kalau saya sendiri dari mood, kalau dari awal datang ke sininya moodnya jelek ya, yang gak enak aja gitu mainnya. Ya, mood baca doa gitu. Chicken dong. Iya, kelma bonus aja. Hah? Bagi empat. Ditabung. Ya makasih lah udah nge-support kita yang kayak di online ngeliatin kayak banyak hashtag MacTMorph gitu loh. Ya seneng gitu loh. Pantengin terus ya channel YouTube Dunia Games. Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe guys. Jangan lupa nonton YouTube Dunia Games. Jangan lupa nonton channel YouTube Dunia Games. Yuk jangan lupa nonton channel YouTube Dunia Games.